AF akhirnya tak berkutik di tangan warga. Pria 30 tahun asal Bogor ini dibekuk setelah merampas ponsel milik seorang ibu di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang Minggu sore. Peristiwa bermula saat korban hendak pulang usai membayar tagihan listrik. Tiba-tiba saja pelaku memepet korban dan merampas ponsel yang diletakkan di dashboard sepeda motornya. Korban terjatuh dari motor dan langsung berteriak minta tolong. Warga kemudian mengejar pelaku ke tengah permukiman. Naas, pelaku terjebak di jalan buntu hingga akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Menurut Kanit Reskrim Polsek Tiga Raksa, pelaku yang bekerja sebagai sopir pribadi ini nekat melakukan perampasan untuk membayar biaya sewa rumah kontrakan.